kita buka rapat paripurna Kuarcap Kota Bogor 2024 yang diselenggarakan di Kompleks Bapenda dan juga BKAD Kota Bogor. Akan dibahas beberapa hal. Yang pertama tentu akan ada evaluasi kegiatan 2023 dan juga rencana kerja 2024. Tadi saya menyampaikan dalam pembukaan bahwa di 2024 ini situasinya mungkin agak unik. Sudah kita ketahui bersama bahwa negara kita sedang menyelenggarakan pemilu, sehingga ada beberapa prioritas yang tadinya mungkin kita pikir masih bisa dilaksanakan di tahun 2024, ternyata harus menyesuaikan dengan kondisi di mana pelaksanaan pemilu itu akan terjadi dalam beberapa tahapan. Mudah-mudahan hal ini tidak juga menyurutkan, tidak mengurangi semangat dari rekan-rekan di Kuarcap Kota Bogor untuk terus memberikan kontribusi, berkiprah untuk kemajuan dan juga tentu kehebatan atau prestasi yang sudah ditorehkan oleh seluruh pengurus ya di dalam membuat Kuarcap Kota Bogor ini disegani ya di Jawa Barat dan di tingkat nasional. Begitu saja, mudah-mudahan tentu akan memberikan hal-hal yang positif bagi pembangunan karakter bangsa ini. Itu saja, terima kasih.